Halo guys, pagi ini saya mau ngecek Getlook. Ini mau membetulkan kaki-kaki depan yang ada bunyi geludak-geludaknya ini, karena sering dipakai berusukan ke jalan yang gak wajar di luar nalar. Jadinya saya baru mau ngecek ini, sudah hampir 3 bulan aja tunggu itu. Kalau ada suara-suara gerujakan atau suara trotoar, nih jalan nggak enak, tuh bunyi geruduk-geruduk itu. Kemungkinan tadi saya sudah survei, itu yang rusak kalau nggak shockbreaker, stabilizer. Itu ya nanti gimana dilihat aja dah di bengkel ya. Atau polisi tidur seperti ini. Tuh ada bunyinya geruduk-geruduk. Nah ini sebentar lagi mau sampai di bengkelnya. Langganan dulu pernah juga waktu sekitar tahun 2013, waktu mobilnya belum Getlook. Nah ini masuk. Dulu yuk. Nah ini dibongkar dulu, dicek biar Getlook sehat lagi. Dicek biar Getlook sehat lagi, pulih seperti sedia kala. Karena ada sumber bunyi gudak. Menurut abang bengkel ini karet stabilnya bagus, cuman masih dicek lagi, entah itu shockbreaker yang masih belum dicek. Kaki-kakinya katanya bagus. Bos sayap juga bagus katanya. Kalian bagian belakangnya juga dicek, barangkali ada yang penyok. Oh, iya. Aman. Aman belakang, bagus. Nggak ada yang melengseng. Nih mau dicek dulu jalan, biar ketahuan suaranya. Apanya bang? Ininya buat kini ini. Iya. Kata. Ya. Yuk. Biasanya emak-emak yang enggak itu masuk baik. Nah itu dari jalan itu ya kedengaran tuh, dari jalan yang ada gerujakan itu. Kita kiri aja bang ya. Mas kiri aja ya. Ada sini nih, sini. Tuh. Oh itu ya? Ah, ini lagi nih. Nih, bunyi. Di situ kan? Iya. Kalau lagi kumat, kenceng suaranya. Nih. Tuh. Oh, bukan shockbreaker, itu mah bus dari bus track sendiri ini. Terus? Setelannya doang, nanti bisa disetel ini. Oh gitu bang? Iya. Oh ada berdep-berdep ya? Ah, udah dengar? Nah, maksudnya masuk dalam ya. Emang kalau shock kena itu suaranya kayak gimana bang? Kalau shock kena, jangan kritik dikit aja, kutuk gitu? Iya, kutuk. Ya, jangan kritik dikit kayak barusan tuh. Oh. Ini mah. Nah. Nih contohnya ada polder nih. Apanya bagus bang? Shockbreaker enggak. Orang bilang, ada yang bilang shockbreaker lah tuh, shockbreaker gitu-gitu tuh ya. Iya sih, biasanya geruduk-geruduk shockbreaker.
Selalu bunyi geruduk-geruduk itu. Cenderung subbreaker, cuman antara dua juga, karena dari bos rek setir kalau bunyi geruduk. Ini masih mau cari lagi atau udah? Udah ya. Udah. Bagus subbreaker. Oh, itu ya? Iya. Oh, apa itu? Tua, hah? Tuh. Oh. Mama, tuh. Yang geruduk. Iya, emang suaranya begitu, Bang. Suaranya. Wah, harus cari bener-bener jalan yang rusak. Tuh, ya kan? Iya, iya. Tuh, denger kan? Iya. Oh, ini geradak-geradak ini subbreaker sih. Iya kan? Tuh. Oh, iya. Subbreaker. Bentar, ya, ini sebenarnya dari subbreaker bunyinya. Berasa. Geradak-geradak ya, geradak. Kok masih kurang, saya cari lagi jalan. Boleh deh, ya. Boleh ya, biar muter lebih, lagi. Biar lebih ini ya. Iya, biar lebih yakin abangnya. Yakin. Kanan kiri? Kiri aja lah, kayak yang barusan lagi lah. Iya sih, dari sini nih rasanya nih. Tuh, oh, ya kan? Lumayan kan tuh, Dad? Ini abangnya asal mana nih abangnya? Ya? Asal mana abangnya? Dari Tasik. Tasik. Kadang hilang, kadang enggak. Iya ya, kalau gitu mah iya. Kan ya. Kalau lagi kumat parah. Ini bunyi lagi nih. Oh, dikit. Tasiknya mana, Kak? Ya, ini Warga Galunggung, Pak. Warga Galunggung. Iya. Saya sering main ke Karang Nunggal tuh. Oh. Tasik Selatan. Selatan ya. Oh, iya dari ya sini. Kan? Dari situ. Iya, dari sop. Terasa di situ ya? Gerdep, ya. Biar lebih jelas saya pegangin. Dalam tadi poldurnya kurang sip sih, karaman ya. Coba lurus. Nah, yang tadi lagi aja ini. Jadi di sini bunyi jelas ya. Putar lagi. Kenapa? Nah, sini nih, coba kita lihat. Enggak seram ya? Iya. Poldur. Kok poldur nggak terlalu itu, jalan rusak aja, berasa. Iya. Iya gerak ya. Oh ya kan. Ini lagi nih, coba. Berasa belum? Sudah. Kita dibuka dulu sebelah kanan ini, mas. Kebakar ya? Iya. Oh iya gerak. Ya kan? Iya. Udah. Ini ya, sebelah sini doang, kanan mangga ya? Yang iya. Kalau belakang aman? Belakang aman. Belakang bagus. Belakang jarang rusak. Waktu itu ada yang ngelihat di belakang tinggal kayak ada yang penyok dikit tuh di bagian kayak sayap sebelah kiri. Oh, kalau cuma penyok kalau dikit doang. Kalau penyok masih sayapnya kena pentok itu nggak masalah. Iya benar, kepentok batu waktu itu. Iya, kalau cuma penyok gitu doang sih nggak masalah itu. Yang pas di Garut Papandayan itu ya? Iya. Jadi Vick udah sok beker ya? Iya, sudah. Tepatnya ada yang kendor ini nih. Oh. Geradak banget sih ya, udah lemah sih biasanya. Bekernya. Ini motor siapa sih, ngalangin aja deh. Oh, huh? Iya, masuk lagi ke bengkel. Ya, terus. Iya. Sip. Ternyata penyakitnya antara shock breaker. Ya, sudah, sobat. Tinggal dicek lagi nih. Shock breaker atau bukan, masih diteliti sama A-nya. Karena ini orang Tasik, jadi saya manggilnya AA. Oh, shockbreaker depan sama belakang yang jelas beda, lebih besar yang depan ya, Bang ya? Iya. Karena ada pernya juga, Bang ya? Iya. Oh, depan nyatu sama ini, nyapa sama per. Iya. Yang belakang mau bisa. Makanya tuh bikin mahal ya itu. Iya.
tangguh juga nih jetlock nih, busukan. Kalau kampas rem masih tebel ah? Kampas rem bagus, bagus. Bagus. Kotor. Copot. Shockbreaker. Knalpotnya juga dari dashboard. Nah, ini shockbreaker sudah copot. Wah, ternyata setelah dicek lagi, bukan shockbreaker nih. Apa tadi ya, satu lagi yang bunyi? Ball join. Ball join ya? Ball join yang dekat sama terot. Jadi nanti keputusannya di press ya? Iya. Di press sama ganti baru, kekuatannya sama nggak? Beda sih, kalau baru lebih tahan, lebih lama. Cuman di press juga bisa sampai 2 tahunan. Sampai 2 tahunan? Kurang lebih rasa minimal 1 tahun. 1 tahun. Press. Wah, itulah kalau ngecek kaki-kaki harus butuh kesabaran, nggak gerasak gurusuk. Tapi kalau dikiranya ini emang udah lemah, ganti aja nggak apa-apa. Masih segini mah, masih sama lumayan sih. Masih bagus? Masih lumayan. Nah, ini yang gerdek-gerdek-gerdek. Ini namanya ball joint. Sayap. Di press. Assalamualaikum. Ya, sebenarnya ini mau dicoba dulu. Udah selesai dicek. Oh, sekarang udah nggak ke bengkel lagi. Ini paling hari Minggu doang kesini saya. Iya. Paling kalau ada yang janjian hari Minggu paling saya kesini gitu. Iya. Ini sekarang sih lagi di bengkel, lagi di Halim, hari Minggu. Saya seminggu sekali paling kesini. Iya. Enggak, sekarang mah kalau hari Senin sampai Sabtu saya di Bogor, Pak. Di Yasmin, ini jualan. Iya. Iya, paling gitu kalau ada janjian-janjian yang langganan. Saya hari Minggu kesini gitu, datang. Nah, dekat masjid, ya. Iya, kalau sore, ya. Antang udah. Nah, iya, dekat-dekat. Ah, samping tukang kelapa, iya. Bilang lah, ya. Iya. Samping tukang kelapa, iya, persis. Halim Fair. Iya. Ya, udah nggak ada suaranya. Dari interior sebelah kiri ya. Berarti benar ini ball joint-nya bukan shockbreaker. Nah, betul. Kalau dari interior habis kemurahan
paling berapa kios doang gitu. Di sini tadi yang bunyi nih. Amim. Hilang bener. Nos. Pernawan. Iya, mantap. Oh, mohon. Close bener. Sip. Wehe. Ini montirnya dengan siapa nih namanya? Yayan. Ah, Yayan. Ya, tuh apa punten? Sebentar outlander kuno. Kumaha sebentar outlander nah? Luar biasa. Gerdek gitu. Gerdek tuh. Oh.